Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Ritia dari 11 KJA SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Saya akan menginstal Linux Ubuntu 20.0. Pertama, masuk aja ke VirtualBox-nya. Ntar pencet new, lalu ketik namanya Linux Ubuntu, nanti tiba makarsinya langsung keubah sendiri gitu. Langsung aja pencet create. Pencet create lagi. Di sini langsung aja klik start. Masukkan file Linux-nya lalu pencet start. Dan di sini kita tinggal tunggu ke petunjuk selanjutnya. Nah, kalau udah muncul seperti ini, pencet aja bahasa Indonesia, lalu klik pasang Ubuntu. Klik lanjutkan aja. Pencet lanjutkan lagi. Klik aja pasang sekarang. Nah, di sini suruh pilih tempat, tepatnya Jakarta aja, lalu klik lanjutkan. Di sini suruh ketik nama Anda. Ketik aja nama Anda sendiri, lalu klik isi sandi. Sama konfirmasi sekali lagi, klik lanjutkan.
Nah, sini lagi menyalin berkas, tunggu aja sampai selesai. Emang sedikit lama di sini. Nah, kalau udah muncul gambar seperti ini, klik aja nyalakan ulang sekarang atau di restart dulu. Tunggu aja, soalnya emang agak lama. Dan sini pencet enter ya, klik aja enter. Di sini pencet aja nama Anda sendiri, lalu di situ masukin passwordnya, pencet enter. Nah, di sini udah terinstall Linux Ubuntu-nya yang versi 20.04. Udah jadi. Nah, gini tampilannya ya. Thank you.